Saya sebagai gubernur sangat-sangat menyayangkan, ya, sangat-sangat menyayangkan sikap seorang menteri yang kurang patut dipertontonkan kepada rakyat saya. Saya bukan membela rakyat saya, masyarakat saya tidak, tapi ini sangat tidak patut pengunduran dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat menteri sosial datang ke negara menunjuk-nunjuk seorang pendamping PKH pegawai rendahan dan mereka hanya mengharapkan berapa untuk tiap bulan. Kalau memang salah, apa baiknya dibetulkan, diarahkan, bukan berdiri langsung menuju suruh keluar. Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan, itu adalah seorang menteri punya sikap begitu. Okay. Saya justru terus terang melihat videonya ini sangat tersinggung. Sangat tersinggung dan saya tidak bisa memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi itu memperlakukan hal yang begitu. Contoh yang tidak baik. Saya juga suka emosi kalau yang tidak beres. Tapi tidak seperti itu, karena kita ini pangkat jabatan apa ini harus kita jaga.